sekitar tadi ya. Dan juga kesempatan dalam bulan Ramadan ini juga ya. Ya seperti yang awal-awal kita kongsikan tadi, kemaafan ini bukan saja ditunggu hari raya ya, tapi sebenarnya setiap hari, kita meminta maaf ataupun memberikan kemaafan. Dan juga ya, apakah penyebab sebenarnya tertunda kemaafan ini? Terima kasih Haji Sari. Ya. Banyak penyebab yang membuat kita ni tu atau seseorang itu menunda kemaafan atau memberi maaf. Artinya terdapat dalam dirinya sifat-sifat negatif, iaitu rasa dendam, lakat marah, sakit hati. Kalau orang kita ni lakat sasak dengan apa yang telah dilakukan kepadanya. Dan ia macam tidak sayang lagi, kurang hormat dengan orang yang telah melukai hatinya. Benci, masih marah, masih tersinggung, kecewa, benci, dan tiada rasa sayang dan tiada rasa hormat kepada orang yang melukai atau membuat salah kepadanya. Jadi itu antara dia. Penyebab ya, penyebab kenapa tertunda kemaafan. Jadi boleh dikatakan bila sudah timbul benci dan sebagainya, adakah ia akan boleh menimbulkan rasa dendam ya? Rasa dendam dalam masih mereka. Dendam, jadi susah untuk memaafkan. Jadi di sini bagaimana sebenarnya cara untuk kita menjadi seorang pemaaf ini? Zatul, sebenarnya untuk menjadi seorang pemaaf ini memang susah. Indahnya orang semudah yang kata ni kata. Walaupun dalam Islam sendiri ada mengakui ya, dalam surah Asyura ayat 40 tafsirnya, jika kamu hendak membalas, maka balas sesuatu kejadian adalah bersamaan dengannya. Artinya masih boleh kita ni membalas. Namun demikian, siapa yang memaafkan kejahatan dan berbuat baik kepadanya, Allah dengan sebaik-baiknya, sungguhnya Allah tidak suka orang berbuat zalim. Artinya dalam masa, siapa yang memaafkan kejahatan dan berbuat baik kepadanya, maka pahala dijamin oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Bagaimanapun tadi pertanyaan bagaimana untuk membuat menjadi pemaaf ini, eloknya mula-mula kata ni fokus siapa yang kata ni marah tu atau yang menyakiti kita ni. Selalunya mungkin di kalangan suami isteri, suami atau isteri yang disayangi atau anak-anaknya yang menyakiti ya ni dan membuat ia sasak atau marah. Jadi apabila kita ni fokus, macam kita ni tujuan hidup kita ni tu menghidupkan kasih sayang, ada tujuan untuk orang masa ia berkahwin saya mengharapkan sekarang dapat juzuriat yang baik, berkasih sayang. Namun dalam perjalanan hidup ada terjadi yang menyakitkan. Jadi kalau kita ni fokus, tujuan kita ni menyayangi, apalah salahnya kita ni memaafkan yang disayangi itu. Orang jangan sikit-sikit kan dimarah, kan orang simpan di hati sampai dendam. Jadi kita ni lihat fokus, kenapa saya mesti menyakiti anak saya? Kenapa saya tidak memaafkan bapa saya? Kenapa tidak memaafkan isteri saya dan sebagainya? Artinya mesti ada tahu tujuannya. Dan yang kedua, kalau kita ni selalu ada sifat memaafkan ini, kita ni bebas dari rasa terhimpit atau dendam. Orang kadang-kadang kalau tadi marah, sana sini dia dapat hilang tu. Berprasangka tadi, prasangka buruk. Jadi kalau kita ni memaafkan, kita ni bebas dari terhimpit dan dendam. Pemaaf itu juga adalah petunjuk kepada orang yang matang fikirannya, matang emosinya. Artinya orang kita ni berakal. Brunei, dalam bahasa Brunei berakal. Kemudian memaafkan juga melahirkan tenaga positif. Artinya bersemangat, setiap hari ya bersemangat. Dan orang yang positif ini bahagia dan damai hidupnya. Orang pemaafan ini pun mendapat kasih sayang dari Allah. Itu dia. Jadi artinya baiklah menjadi pemaaf itu. Alhamdulillah. Ya begitu ya Zat, Fadzilah ya. Ya kadang-kadang punca kemarahan ataupun punca kita tidak bermaaf ini daripada golongan yang terdekat kadang-kadang ya. Betul. Ya seperti yang Puan Ajah sampaikan tadi, kadang-kadang dari isteri, suami, perlindungan. Tapi kadang-kadang sebenarnya kalau diimbas-imbas balik, cuma kesalahan itu kecil. Tapi sampai ke hati rasanya berat rasanya. Apalagi Haji Sarin kalau bulan puasa ini kan sikit-sikit marah, kalau kelaparan apa marah, nyorang dibuat ani salah, ani salah. Dalam drive pun dimarah. Orang-orang kata ni je tu. Dihuan dia apa. Apa ni hidup ni ya? Tapi orang-orang sama-sama berpuasa. Jadi orang biar kita ni
berlapang dada barangkali orang ini dalam ada kecemasan. Betul. Ya, dia laju atau kita barangkali. Kita mesti pikirkan ada yang sesuatu yang menyebabkan. Artinya positif dan damai dalam hati. Tepat sekali. Jadi tidakkah jika kita memaafkan, petunjuk kita lemah ataupun kalah. Maksudnya kalau tadi memaafkan orang lain itu, katanya itu dikategorikan orang yang lemah dan juga yang kalah. Artinya kalau kita ini memaafkan, misal kata saya dengan Zatul, saya memaafkan Zatul. Misal kata belum lagi yang memaafkan, artinya katanya itu kalah dan lemah. Kalau ya memang lemah, artinya berjiwa yang kecil. Sementara yang selalu kalau yang memaafkan ini pun selalu kena ucap-ucapkan, kalahnya. Minta maaf ya, kalah ya. Memang ini dapat dinafikan tu. Memang selalu tu kalau kata ni memaafkan. Sebab tu orang pun takut untuk maafkan. Katanya sekarang kalau saya maafkan, kena ucap aku kalah. Aku yang salah, kena pandai minta maaf katanya. Tapi dalam sudut yang lain, kalau kata ni secara melihat, rasional dia, secara kata ni melihat apabila kata ni minta maaf itu, artinya kata ni berjiwa besar. Betul. Dan secara indah langsung sebenarnya membayar dendam, memarah kata ni itu sebenarnya terbalas kepada yang melukai hati kata ni itu. Jadi ia pun rasa jauh hatinya, ia pulang minta maaf. Dan dengan sendirinya kata ni punya taraf atau martabat kata ni lebih tinggi, artinya berjiwa yang besar, sementara ia kecil. Tapi dalam masa yang sama tu, kata ni mengembangkan sifat yang terpuji memaafkan ni. Ini pulang kata ni kan mengata-ngata ia juga, orang ah. Tapi kata ni ambil di sana positifnya, baik juga ia ni ada di sini. Setidak-tidaknya kata ni ada berkesempatan untuk mengusai diri kata ni dan membuat kata ni mengembangkan sifat yang terpuji, iaitu pemaaf di sana. Artinya dalam kata ni membuat hal-hal yang baik itu mesti diselitkan rasa kasih sayang dan terima kasih juga. Ya, bukan senang sebenarnya kalau memiliki sikap apa itu, sifat pemaaf ini. Ya, macam-macam sifat ini kalau dihuraikan memang banyak. Kalau bermula huruf PE ini, pemarah ada, pemaaf memang ada, pengamuk ada. Pengamuk sama pemarah dia sama ke? Dia sama. Indah sama rupanya. So, kalau pengamuk itu lain hal lagi itu. Dia. Panas baran. Panas baran. Jadi selalu tu. Walaupun bacon ya panas baran, panas juga. Panas baran. Selalu tu terjadi tu macam kes-kes. Jangan ya mengatasi suami saya panas baran. Jadi hal yang macam ni kalau orang yang panas baran itu pahamilah siapa yang dilukai. Kadang-kadang istrinya yang panas baran. Balik. Lihat dulu siapa yang aku marahi ini. Kenapa mesti aku melukai hati yang menyayangi aku, menyayangi yang orang sama-sama kami punya tujuan untuk hidup. Kenapa mesti kita lukai? Kemudian kawan misalkan, kawan sekeliling, kawan pejabat, rakan-rakan. Kenapa kita memaafkan ia? Kenapa mesti kita ni menunda untuk memaafkan itu? Sampai 2-3 hari kan kita ni taruh dendam baru bercakap. Baru tekan bercakap. Jadi saranan puan dengan tajuk yang kita bincangkan pada hari ini. Oh, terima kasih Zatul. Sebenarnya saranan saya, orang seharusnya kita yang merasa bersalah itu selalunya wajarnya kitalah yang meminta maaf, ya. Namun demikian kemaafan yang diberi ketika kita boleh berkuasa untuk membalas semua tindakan adalah bukti kekuatan jiwa. Walaupun banyak sebab untuk kita ni marah, tapi fikir dan amati selalunya lebih banyak sebab untuk kita memberi maaf. Dan juga harus ingat, dia atau siapa yang belum memaafkan musuhnya bermakna dia belum pernah merasa kenikmatan hidup yang indah. Oleh itu, mengapa mesti menunda kemaafan atau maaf? Beri maaflah. Berilah maaf ya. Ya, itu dia saranan yang telah pun disampaikan oleh Puan Hajar dengan tajuk kita pada pagi ini, mengapa menunda kemaafan. Memang bagus juga jika kita mempunyai jiwa untuk memberikan kemaafan kepada orang lain. Memang bukan senang seperti apa yang kita lafazkan, tapi ia memerlukan mental yang kuat mental yang kuat untuk sama-sama memberikan kemaafan kepada orang lain. Dan juga apa yang paling penting adalah kita perlu memaafkan diri kita sendiri. Sebelum kita memaafkan orang lain, kita mesti memaafkan diri kita sendiri juga ya. Ya, kadang-kadang dari sifat pemarah dan sebagainya itu datangnya dari kita. Artinya jangan kita dibekusut tentang apa kesilapan yang kita dibuat. Seperti yang saya nyatakan tadi, orang yang bijak, ia belajar dari kesilapan. Artinya jangan menyalahkan, kenapa aku buat macam ini, kenapa? Maafkan diri kita sendiri dan maafkan
orang lain di sekeliling kita. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Puan Hajar kerana penjelasan mengenai mengapa menunda kemaafan. Semoga ianya dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Lama sekali yang menyaksikan Rampai Pagi. Terima kasih sekali lagi Puan Hajar Saadia Haji Ghazali, Pegawai Kaunselor Jabatan Pembangunan Masyarakat. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam.